Assalamualaikum. Kembali lagi dalam OB TV. Jadi seperti biasa, kita masih lagi bersiaran daripada rumah. Ha, macam biasalah, OB TV setiap minggu akan sajikan dua kisah menarik kepada netizen dekat rumah. Kisah pertama tu kisah tentang apa tu, Dan? Kisah pertama adalah tentang penarikan medal emas Ziad. Dan kisah kedua pasal abang-abang jual ikan viral. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom kita layan OB TV. Jom guys. Jom. Okay guys, OB TV minggu ini kita nak kongsi cerita mengenai pembatalan pingat emas dan juga rekod dunia daripada atlet Paralimpik negara kita, iaitu Ziad Zulkifli. Betul tu Nasha, pada mulanya jagoh lontar peluru negara itu telah berjaya memecahkan rekod dunia dengan balingan sejauh 17.31 meter dengan balingan pertama. Okey, tetapi sekali lagi Ziad memecahkan rekod dunia pada balingan ketiga, iaitu dengan balingan sejauh 17.94 meter. Dan sekaligus Ziad telah mendapat pingat emas. Tapi tak lama kemudian negara Ukraine membuat bantahan disebabkan Ziad yang didakwa datang lambat untuk masuk ke ruang menunggu tu. Okey, menurut laporan bukan Ziad je, tapi atlet-atlet daripada Ecuador dan Australia juga dapat komplain daripada Ukraine. Perkara ni telah membuatkan rakyat Malaysia marah semarah-marahnya ya. Mereka persoalkan, kalau dah macam tu, kenapa tak batalkan penyertaan Ziad sejak dari awal lagi? Kenapa bila dah habis, dah menang, baru diorang nak protes? Betul tu Ira, dan selepas daripada kejadian protes tu, Menteri Belia dan Sukan iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memaklumkan bahawa Malaysia ni telah menghantar bantahan kepada pihak penganjur dan pegawai kontingen Malaysia juga telah memberi semua bukti. Kita dah bagi rakaman CCTV dekat dalam dan juga dekat luar bilik menunggu. Betul, tetapi setelah mesyuarat dan perbincangan diadakan, keputusan telah memaklumkan bahawa emas Ziad ditarik semula. Ini kerana Ziad telah lewat untuk melaporkan diri, dan isu kelewatan untuk melaporkan diri ini adalah bertentangan dengan peraturan pertandingan olahraga World Para Athletic di Para 5, iaitu failure to report to the call rooms. Walaupun perik untuk ditelan, kami sebagai rakyat Malaysia tetap bangga dengan pencapaian Ziad. Apapun, kita dapat saksikan yang Ziad ni dapat pecah rekod dua kali dalam satu acara. Apapun, be strong Ziad, we love you, betul tak? Okay guys, untuk berita seterusnya kita nak kongsikan berita yang agak santai. Tapi santai-santai pun dah meraih lebih 1 juta tontonan. Ha, video apa tu guys yang katanya viral sangat tu? Ini mesti lain tak bukan video pasal abang-abang yang jual ikan tu kan? Tapi menurut netizen, abang-abang lelaki-lelaki yang jual ikan tu semuanya elok-elok. Betul ke Ira? You rasa elok tak abang-abang tu? Lain orang lain cerita rasa dia Nasha. Betul tak? Untuk menjawab persoalan Nasha tu, saya tak nak komen apa-apa lah. And yes, macam Najmi cakap, memang betul video tu mendapat 1 juta tontonan dekat TikTok. Sebab Rafiq ni salah seorang daripada pemuda yang jual ikan yang memuat naik video menunjukkan bagaimana mereka berpakaian sewaktu dan selepas diorang bekerja. Okey, menurut Rafiq, mereka kerap memuat naik video mempromosikan jualan ikan di TikTok. Ha, kepada anda di rumah yang tertanya-tanya mana nak beli ikan Rafiq, mereka menjual ikan ni di Pasar Lakin di Johor Bahru. Betul tu, dan lepas video tu viral, rata-rata netizen ni, terutamanya kaum hawa, ramai yang terpegun, terpesona tengok abang-abang jual ikan ni. Dan kau tengok kat ruangan komen pun, lepas ni ramai yang katanya nak pergi pasar beli ikan, betul ke tu? Bagus juga sebenarnya strategi diorang ni untuk nak marketkan diorang punya penjualan ikan kan. Jarang-jarang kita tengok orang yang jual ikan ni, dia kongsi cara nak jual ikan dekat TikTok. Jual abang-abang penjual ikan tu pun okey. Usaha Rafiq dengan rakan-rakan ni memang patut dicontohi anak-anak muda dekat luar sana. Ha, ni nak tanya ni, Dan, ada plan nak buat bisnes tak lepas ni? Sebab yelah, sekarang ni abang-abang ni dah viral sebab buat jual ikan. So far ni tak ada lagi lah. Mungkin kita boleh hantar ikan dekat abang tu, tolong jualkan lah abang. Kalau ada apa-apa nanti saya promote dekat OB TV, okey? Boleh. Okey, itu sahaja OB TV untuk minggu ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.obulan.com. Untuk video-video yang best pula, korang boleh subscribe YouTube Obulan Official kerana subscribe itu percuma. Ya, dan jangan lupa untuk saksikan OB TV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Nasha Nazari. Saya Daniel Nawawi. Saya Najmi Suhaimi. Saya Ira Zaira. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye! Bye! Wanita saya, action tuan tak suruh saya cakap.